Menjadi bagian inti dari band kenamaan Red Hot Chili Peppers, Flea adalah seorang ikon. Lewat permainan musik yang cerdas dan agresif, Flea dianggap menjadi salah satu basis rock paling bertalenta, dihormati, dan menginspirasi. Apa kalian setuju? Hey, away, 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 Michael Peter Balzar lahir di Australia tahun 1962, sebelum kemudian keluarganya pindah ke New York.

Di sana dia kemudian berteman dengan Anthony Kidis dan Hilal Slovak yang kemudian mendiscover musik rock, funk, dan punk rock. Lalu Slovak lah yang telah mengajarkan Flea bermain bass untuk pertama kalinya. Slovak, you basically gave me my whole like insight into the string instrument playing the bass. It was so important. Dengan cepat, Flea mahir memainkan bass. Dia kemudian menciptakan gaya permainannya sendiri yang terpengaruh dari musik funk dan punk rock. Flea kemudian bergabung dengan Anthem, dan band punk Fear. Sebelum akhirnya membentuk Red Hot Chili Peppers bersama Kidis, Slovak, dan Jack Irons di tahun 1983. Sebuah band yang dibentuk karena keempat anggota sama-sama terinspirasi dari musik free funk dan hip-hop. Anyway, Red Hot Chili Peppers merilis tiga album pertama mereka. Red Hot Chili Peppers tahun 1984, Freaky Style tahun 1985, dan The Uplift Mopo Party Plan tahun 1987. Dengan bongkar pasang personel, Flea dan Kidis menjadi dua personel asli yang mengerjakan ketiga album tersebut. Album-album yang dinilai menjadi album yang membuat jarak paling dekat antara Red Hot dengan musik funk. Dalam tiga album tersebut, Flea banyak menggunakan teknik slapping dan popping dengan attitude bassline punk yang agresif, yang terdengar di hampir semua lagu. Lalu singkatnya di tahun 1988, John Frusciante dan Chad Smith kemudian bergabung, mengisi formasi The Red Hot Chili Peppers yang paling ajaib. Album Mother's Milk kemudian dirilis. Di album ini, Flea masih menggunakan teknik slappingnya yang agresif, dengan sedikit harmoni dengan Frusciante. Untuk album lanjutan, Flea kemudian memutuskan untuk mengurangi teknik slappingnya. Dia kemudian memilih untuk memainkan teknik yang lebih melodis. Perubahan tersebut kemudian dapat kita dengar di album Blood Sugar Sex Magic. Selain berubahnya permainan Flea, Red Hot secara keseluruhan telah berkembang pesat, membuat album Blood Sugar mendapatkan review sangat positif dengan penjualan yang memuaskan. Lalu saat melakukan tour, Red Hot Chili Peppers mulai didatangi sekitar 20.000 orang setiap pertunjukannya, dari sebelumnya hanya sekitar 3.000 orang. Akan tetapi, gitaris mereka, Frusciante, lantas merasa dia tidak siap menghadapi popularitas. Frusciante lalu memilih untuk meninggalkan Red Hot Chili Peppers. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa saksikan video tentang Frusciante. Link ada di deskripsi. Nuhun. Next, memasuki tahun 1993, Flea sempat didiagnosis mengalami sindrom kelelahan kronis. Dengan terpaksa, dia beristirahat selama satu tahun. Lalu saat memasuki studio kembali, Flea mengambil peran sebagai penulis lirik untuk pertama kalinya karena Anthony Kiedis yang bergelut dengan ketergantungannya dengan heroin. Hasilnya adalah album One Hot Minute, satu-satunya album yang digarap bersama Dave Navarro. Sialnya tur untuk promosi album terpaksa berhenti di tengah jalan. Berbagai alasan pun kemudian terkuak, mulai dari kualitas album yang dianggap buruk, chemistry yang tidak muncul, dan masalah dengan penyalahgunaan zat terlarang. Lalu daerah ini, Flea sempat berpikir untuk keluar dari band karena dia berada di situasi sangat tertekan. Flea lalu diketahui mengikuti meditasi transcendental dan yoga untuk mulai mengurangi kebiasaan menghisap ganja yang dia lakukan semenjak remaja. Uh, what exactly do you do when you meditate? Um, well the type of, i do a couple of kinds of meditation the main kind i do is i just have a sound a mantra that i repeat in my head and i sit quietly and do it twice a day Selain itu, dari tahun 1995 hingga 1998, Flea tercatat mengisi di lebih 40 rekaman artis lain, seperti Alanis Morissette, Mike Watt, Tori Amos, dan Michael Stipp. Next, di tahun 1998, Red Hot Chili Peppers kembali berkumpul. Namun kemudian Flea menyatakan, satu-satunya cara untuk membuat Red Hot tetap bertahan adalah jika Frusciante kembali. Well, we went through a period with Dave Navarro, um, which was uh... Not as productive for us. Uh, we didn't really connect as deeply. Uh, even, you know, we made a record and we worked, but we kept the band going. Gayung bersambut. Di waktu yang relatif sama, Frisciante telah selesai menjalani rehabilitasi. Formasi Red Hot kebanyakan penggemar ini kemudian terlahir kembali, yang langsung menghasilkan album fenomena Californication. Album Ciamik ini kemudian telah menjadikan Red Hot sebagai salah satu adegan paling besar dan berpengaruh di era milenium baru. Di era ini, film mulai terinspirasi dari musik-musik elektronik, khususnya dari adegan New Wave, layaknya Joy Division dan The Cure, yang membuat permainannya semakin melodis. Di dekade 2000-an, The Red Hot Chili Peppers terus merilis album yang menjadi ledakan-ledakan susulan seperti By the Way dari Stadium Arcadium. Sekitar akhir 2008, Red Hot kemudian mengambil hiatus panjang. Flea lalu masuk ke kampus Southern California untuk mempelajari teori musik, komposisi dan jazz trompet. Setelah itu dia bergabung dengan project supergroup bentukan Tom York, Atoms for Peace. Namun saat Red Hot kembali berkumpul, Frusciante memilih keluar untuk kedua kalinya. Bersama Josh Klinghoffer, Red Hot merilis album I Am With You. Lalu Flea membentuk supergroup bersama Damon Albarn dan Tony Allen bernama Rocket Juice and the Moon. Poison, poison Diketahui pula, Red Hot kemudian dilantik ke dalam Rock and Roll Hall of Fame di tahun 2012. I love music so much. Setelah itu, Fully merilis EP solo pertamanya, yang dia garap bersama Silverlight Conservatory of Music, sebuah yayasan musik yang dia bentuk di tahun 2001. Memasuki tahun 2019, Frisciante kemudian kembali ke Red Hot Chili Peppers. Lalu dengan kembalinya formasi Ultimate, Red Hot merilis album Unlimited Love dan Return of Dream Kantin di tahun 2022. Lalu mereka melakukan tur dunia. Selama karirnya, Flea telah membawakan berbagai macam teknik, diawali dengan mempelajari teknik funk. Dia kemudian memainkan bass line untuk musik punk yang sangat agresif. Sampai di mana dia mempelajari teknik slapping yang terinspirasi dari Bootsy Collins.

Berbagai musisi dan band banyak menginspirasi dan mempengaruhi perjalanan dan musikalitas dari Flea. Dimulai dari musisi jazz layaknya Jacob Pastorius, Miles Davis, Duke Ellington, Charlie Parker, Louis Armstrong, John Coltrane, dan Dizzy Gillespie, sampai Black Flag, The Funk, dan David Bowie. Bagaimanapun, Flea telah diakui sebagai salah satu basis terhebat sepanjang masa. Flea juga didobatkan sebagai basis untuk formasi band terbaik di dunia, bersama Freddie Mercury pada vokal, Jimi Hendrix pada gitar, dan John Bonham pada drum. Perlu diingat, Flea adalah pemain bass atau namun dengan dedikasi dan kecintaannya terhadap musik, Flea telah berhasil menciptakan karya yang original, berkualitas, dan sangat jujur. Dan saya rasa, Flea memang dilahirkan untuk bermain bass. Apa kalian setuju? Dan udah, dah.